Baper bos. Wow. Wih. Sama nganti besar. Angler. Yana Caca. Ini dapat jam 2 pagi. Berapa kilo man ini man? Mungkin sekitar 8 apa? 8 kilo, 8 kilo 10 kilo mungkin. Ya, selamat pagi bosku. Hari ini kita coba mancing lagi. Setelah kemarin ombaknya besar, ini lumayan agak kecil ombaknya. Semalam saya coba buat umpan ini pakai flash. Ini pakai flash dikasih cotton bud atau sedotan ya buat korek kuping itu, lalu ditali pakai kayak gini. Biasanya ikan-ikan permukaan itu suka pakai yang kayak gini. Kita rangkai dulu bos. Siapa tahu killer bos. Pakai mata kail nomor 7 ini. Sebenarnya pakai 040. Nah, gini bos. Simple bos, murah meriah bos ini bos. Casting murah meriah ya gini bos. Ini benangnya ini satu bungkus harganya sekitar 10.000. Kalau dibuat kayak gini bisa jadi sekitar 50-an. 50 kayak gini bos. Murah sekali bos. Ini pakai model Carolina castingnya. Jadi pakai timah. Ini timah 30 gram. Nah, ini 30 gram ini. Di casting di pemecah ombak ya gini bos. Gak perlu mahal-mahal karena sering putus. Kalau pakai jig, kasihan jignya benjol-benjol. Nih kalau pakai jig biasanya jadinya kayak gini bos. Ini jig ini. Beli jig 30.000 satu kali pakai jadi kayak gini. Kan sayang bos. Mending pakai soft lure gini bos. Kok soft lure toh? Bikin sendiri gini pakai benang flash ini murah meriah. Mari kita coba. Siapa tahu ada ikannya. Nah, ini ombaknya lumayan besar, masih lumayan besar ini. Tapi enggak apa-apa, yang penting enggak nyampe ke atas. One cast. Apakah dimakan? Lempar lagi bos. Aduh, lepas bos. Coba lagi. Yo. Kalau mancing di sini ya
harus hati-hati. Harus lihat kanan kiri, lihat tombak sekitarnya ini. Sering besar tiba-tiba di sini. Strike bos, pagi-pagi strike lagi bos. Sampah membawa berkah. Kan selar ini. Kor kuning. Angkat lagi pagi ini, bos. Tuh. Sunrise-nya belum mau nongol, masih malu-malu dia. Depan lagi. Bun bos, aduh, ini gimana naikinnya ini? Aduh. Aduh, Pak Dono. Aduh, Pak Bun bos. Lumayan ini. Putus bos. Susahnya kalau mancing di sini ya gitu, dapat gede dikit dulu susah naikinnya, soalnya medannya kayak gini. Ini
talang air. Strike apa, Pak? Strike kayu, Pak. Ini bos, dapat berapa ini? Dapat 4, lumayan. Pagi-pagi hujan, panas-panas hujan ini, aneh. Lanjut lagi bos. Tuh, tak burung tuh bos. Sadis. Inilah kalau mancing di pantai selatan bos. Ombaknya sering besar. Anginnya bos, kencang banget bos. Bisa dilempar ini, kalau mau casting susah, kayaknya kendor terus. Udahlah, kita pulang aja bos. Ini cuaca akhir-akhir ini emang lagi ekstrim, susah mancing di laut akhir-akhir ini. Ini dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, kecil-kecil tapi ya lumayan lah. Oke lah bos, kita pulang aja bos. Anginnya udah nggak bisa dilempar. Sampai ketemu besok video lain waktu bos. Terima kasih.